السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تمتمني ملكنا لله سبحانه وتعالى الحمد لله كتاب رشوك بعد الله سبحانه وتعالى atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan umur kita di Ramadan tahun ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh, memanfaatkan bulan Ramadan tahun ini hingga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada akhir dari perjuangan kita di bulan Ramadan. Menjalankan puasa Ramadan, menghidupkan Ramadan dengan amal soleh, dengan solat malam, dengan baca Quran, dengan zikrullah, dengan sodako Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang itu. Semoga segala amal soleh yang kita lakukan, puasa kita, salat kita yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendapatkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ugfir lahu ma taqaddama Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ya, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ma taqaddama min Bagi siapa yang salat pada bulan Ramadan, maka akan diampuni ya, dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tentunya bermohon kepada Allah. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita pada bulan Ramadan. Allah ampuni segala dosa kita pada bulan Ramadan. Karena Ibn Rajab mengatakan, menukil perkataan salaf bahwa barang siapa yang dosanya tidak diampuni pada bulan Ramadan, maka dosanya tidak akan diampuni di bulan lainnya. Oleh karena itu, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal yang kita lakukan, menerima semua salat kita, baca Al-Qur'an kita, zikir kita. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dengan ganjaran ganjaran terbaik di mana orang yang berpuasa nanti akan masuk dari pintu surga yang disebut dengan aroyan. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala melalui pintu yaitu pintu aroyan. Teman-teman yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ana mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kami dan amalan kalian. Demikian barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.